Ya,
حتى كل ولا كتاك قبلني لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله Lohirin. Arako patenjangan nai. Sawan mereka.
kamu. Ito kung ano, laki? Laki. Ang gano'n katapat? Laki, tapo pa dyan ako. Nagpalali ka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuperingatkan ke semua, jangan pernah percaya. Ini musyrik, ini negara, ini kampung-kampung Islam. Pertama Datuk Ribandang datang di sini. Dan mereka tidak mau ada, kalau sesajen begini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini kita mau angkat adat istiadat dan para lalambata. Tidak boleh ada penimpaan sedikit pun, macam ada kerbau ataupun tidak boleh. Itu semua musyrik. Di sini Datuk Ribandang, di sana bukan tempatnya. Datuk Ribandang ada di masjid. Betul, Datuk Ribandang ada di masjid. Dan yang memimpin ini harus laki-laki. Adapun orang yang kemasukan, seorang laki-laki. Tidak boleh perempuan. Perempuan itu derajatnya di bawah dari laki-laki. Ingat, semua jangan terpengaruh. Jin akan ada di mana-mana. Jin, ingat, jin akan ada di mana-mana. Jangan percaya, insya Allah Allah yang menentukan nasib manusia mau mati atau tidak. Yakin dan percaya, tempat ini sakral. Kenapa saya datang? Tahu, saya pernah berjanji akan datang ke sini 5 tahun yang lalu dan akan memagari ini. Saya pernah, tahu saya di sini, saya instruktur senam. Saya kenapa tiba-tiba dipanggil datang ke sini dan dikontrak 1 bulan untuk menempati di sembahyang. Karena kenapa? Saya juga turunan langsung dari Gantara Lalambata. Tapi saya perempuan, saya tidak bisa memimpin di sini. Insya Allah akan ada, yakin sama Allah, tempat ini harus suci. Tidak boleh ada minum-minum, tidak boleh. Karena tempat ini akan jadi tempat yang hebat nantinya, insya Allah. Akan jadi tempat yang paling ditakuti. Di sini tidak boleh ada, ingat, minum-minum itu untuk kesehatan boleh, 1-2 gelas. Tapi jangan sampai ada tempat-tempat yang ini tidak apa-apa dikeramatkan, tidak jadi masalah. Karena ini adalah bukti bahwa Islam pertama kali ada di Gantara Lalambata. Tidak boleh seorang pun yang menempati ini. Yang laki-laki yang memimpin di sini adalah seorang laki-laki muslim. Jumat, semua laki-laki Jumat harus ke masjid. Kenapa? Ini semua nanti akan jadi tempat yang subur, insya Allah. Kenapa saya hampir dipanggil ke sini? Insya Allah. Mainkan adat begini, silahkan. Silahkan gendang, silahkan silahkan begitu-begitu, kenapa? Untuk makan-makan. Tapi untuk mempercayai itu musyrik, insya Allah. Kenapa? Saya pernah bermimpi tempat ini. Saya pernah bermimpi tempat ini. Saya pernah bermimpi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Datuk Ribandang tidak di sana kuburannya. Kuburan Datuk Ribandang ada di masjid. Jadi kalian semua di sini, jangan pernah mempercayai al-Sahabat Muslim. Insya Allah tempat ini sakral demi Allah dan Rasulnya. Tempat ini akan jadi tempat yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan saudara-saudaraku. Silakan asen sudah antara dalam batu. Ini HP ini nak beli. HP ini nak. Eh, kita mau kenyang, kenyang, kenyang. Allahu Akbar. Seperti permintaan Datuk Ribandang. Rasulullah, Allahu Akbar.
akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tenang, tenang. Hidayah, ini hidayah. Tidak direncanakan, ini tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Apa yang saya kemukakan di masjid seperti ini? Ini yang saya khawatirkan terjadi kemusyrikan kembali. Setan berkeliaran di mana-mana, jin berkeliaran di mana-mana. Ini akan terjadi pro kontra dengan itu. Gele papa uku ne, gele papa uku. Ini tidak direncanakan, tidak direncanakan ini. Tidak direncanakan. Pasti akan berlawanan itu. Ada kekhawatiran terjadi kemusyrikan seperti yang saya kemukakan di masjid. Silakan, mandang-mandang silakan. Gele papa uku ini. Allah. Iya, silakan, tapi jangan dilembagakan sebagai tempat jangan. Ya, silakan. Ini perlawanan ini. Iya. Ini kan Jin juga ada muslim, ada kafir. Mungkin kalau ini di kafir kalau tanggung kami saya aja. Ya kan begitu. Tanggung kami minta uang. Eh, kemana anu ini?
Terima kasih.